Hai Adik-adik semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang baru yaitu tentang trigonometri. Pada subbab kali ini kita akan bahas tentang ukuran sudut yaitu derajat dan radian. Kita langsung aja mulai ya. Nah, jadi di sini ada beberapa sifat yang kita bisa gunakan untuk menentukan ukuran sudut dalam bentuk derajat maupun radian. Kalau Adik-adik diberikan lingkaran sebagai gambar berikut ini di mana ada lingkaran dengan titik pusat O, maka kita bisa menentukan besar sudut AOB dengan cara menentukan panjang tali busur AB dibagi dengan jari-jari dari lingkarannya dan satuannya adalah rad. radian. Sifat yang kedua adalah 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad atau 1 derajat itu adalah pi dibagi 180 uh, derajat rad. Atau kita juga bisa katakan 1 rad itu adalah 180 derajat dibagi pi atau sekitar 57,3 derajat sehingga kalian bisa menggunakan beberapa uh, uh, sudut istimewa yang sering digunakan berikut ini mulai dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 sampai 330 derajat. Jadi di sini terdapat konversi dari masing-masing uh, derajat ke radian ataupun sebaliknya. Contohnya di sini 0 derajat itu adalah 0 radian, 30 derajat adalah pi/6 rad dan seterusnya. Ini sangat ini bisa digunakan oleh adik-adik semuanya uh, untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang ada. Sekian materi untuk subtopik hari ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.